Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT Thinking. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT Thinking. Masih dalam suasana lamaran dari Shiva dan juga Nanda, adik dari Ayu Ting Ting satu-satunya. Terlihat di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang mendandani anak tercintanya yaitu Bilqis Humairah Raza. Dan terlihat di sana keduanya sangat anggun dengan kebaya yang digunakan. Kebaya yang berwarna senada dan sama dengan warna kulit membuat Ayu dan juga Bilqis tampak cantik. Dari Yeni Murianti, wajib wangi ya Kis. Bunda Ayu tetap terbaik. Dimanapun Bunda tetap yang terbaik ya. Dari Teratai 08, ikut bahagia lihat Ayu bahagia mengantar adiknya buat membina rumah tangga. Semoga Allah melindungi, merahmati Ayu, Syifa, Nanda, dan keluarga. Awali dengan bismillah karena hanya Allah yang selalu ada dalam kondisi apapun. Dan inilah kebaya yang digunakan oleh Syifa sang calon pengantin. Kebaya tersebut dari Rika Wirjels nih, memang sudah ternama dan tak diragukan lagi. Ini adalah detail bagian belakang yang Syifa gunakan. Terlihat sangat cantik dan juga anggun. Ukiran-ukiran yang indah disematkan di gaun yang digunakan oleh Syifa. Dan senada dengan Ayu Ting Ting, mereka menggunakan kebaya yang sama yaitu dari Rika Wirjels yang cantik dan juga mempesona. Selamat kakak sayang Syifa Nanda, barakallah. Dan lihatlah betapa cantiknya Ayu Ting Ting. Dan ini adalah status terbaru dari Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menuliskan The Eggman of Syifa dan juga Nanda Fahrija. Dengan senyuman di semua wajah Ayu dan juga keluarga. Dan di sini dikomentari oleh Fitri Karlina, alhamdulillah selamat sayangku. Krina Farezi love you, Ayu kapan? Ada yang menyinggung Ayu nih, langsung dijawab oleh Ayu. Deh lu sini lu, hahaha. Ada kebahagiaan tersendiri nih dari Ayu Ting Ting ya, karena melihat adik tercintanya hari ini dilamar oleh sang kekasih pujaan hati. Happy Eggman untuk Syifa dan juga Nanda. Congrats ya Syifa, semangat dan semoga Teh Ayu segera menyusul. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sini juga ada status terbaru nih dari Ivan Gunawan. Di sini menuliskan sesuatu yang sangat wah luar biasa. Namun banyak sekali yang nyembrung nih. Di sini selamat atas pertunangan Syifa dan juga Nanda Fahrizal, semoga lancar sampai acara pernikahan nanti, love you. Itulah tulisan yang ditulis oleh Ivan Gunawan untuk sang calon adik ipar nih. Karena hari ini Ivan Gunawan tak bisa hadir. Next, temenin aku. Oke, Ivan Gunawan. Wah, langsung nih ya dijawab oleh Ayu Ting Ting. Next, temenin aku katanya. Diaminkan nih oleh Lukman Karim sang WO. Ayu Ting Ting amin. Yuk, yuk, yuk. Ayo, Teteh Budiawati. Ayu Ting Ting sayang, besok pas acara resepsi adikmu libatin Ivan Gunawan, masmu ya. Kita tunggu hari H kalian, love you. Di sini juga langsung dijawab nih oleh Ivan. Lukman Karim WO-nya enggak komparatif. Aku aja enggak dibuatin seragam. Pengen dibuatin seragam nih Kak Ivan, tapi sayang ya enggak dibuatin katanya. Insyaallah next time nih temenin Ayu di pelaminan. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah ada lampu hijau nih dari sang calon pengantin wanita. Di sini banyak yang mengaminkan dan memberikan emotik love-nya dari Krishna dan juga Lukman Karim untuk Ayu dan juga Ivan Gunawan. Wah wah. Sangat yang super romantis dan pastinya super duper mega bintang. Sabar ya Ayu ngadepin masnya yang gampang ngambek, harus lebih aktif lagi ya Ayu, maklumin Ayu. Mas Ivan Gunawan selalu minta diperhatiin duluan. Kawal sampai ijab dan berbahagia selamanya. Dari love you skenario. Dan Krishna Fahrezi juga nih memberikan emotik love-nya.
Dan di sini juga sang calon pengantin memberikan status terbarunya untuk kita semua. Resepsi pertunangan Shiva dan juga Nanda. Terima kasih untuk Sista Decoration yang sudah mendekorasi sesuai kemauan aku dan tim Sista Wedding Organizer yang pastinya best banget, selalu siap dan ramah. Lukman Karim dan Tante Inge. Dan status Shiva tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat nih. Lia Putriana, selamat ya Shiva, Nanda bahagia terus, lancar sampai hari H. Ya amin ya rabbal alamin. Dari Dirman Putra, congrats ya Shiva, Reza Carlos, dan juga ada Kak Chelsea Olivia nih mengomentari langsung status terbaru dari Shiva, adik dari Ayu Ting Ting tentunya. Kak Chelsea Olivia, ya ampun, sumpah seneng banget di komen kakak. Makasih banyak kakak cantik, dari dulu sampai sekarang fans berat Kak Chelsea Olivia. Wah, Chelsea Olivia nih komentari akun Instagram Shiva yang memang sedang melangsungkan lamarannya bersama sang kekasih pujaan hati. Dan juga dari Seda, congratulations, happy engagement Shiva sayang. Di sini juga ada status terbaru nih dari sang ibunda tercinta Mom Aiti, mengucapkan selamat juga untuk Shiva dan juga Nanda yang hari ini melangsungkan pertunangannya. Doa ibu selalu menyertai Shiva dan juga Nanda, semoga dilancarkan sampai hari H. Amin ya rabbal alamin. Bagian seorang ibu adalah ketika melihat anak tercintanya bersanding dengan sang pujaan hati sampai bahagia hingga mendapatkan cucu yang diinginkan. Dan itulah doa-doa yang dipanjatkan oleh Mom Aiting untuk anak gadis tersayangnya, anak keduanya dari pasangan ayah Rojak nih. Barakallahu wa sayang, pokoknya semuanya semoga dilancarkan dan semoga selalu sabar menghadapi apapun yang dilontarkan oleh para netizen. Untuk Shiva dan Nanda, selamat sekali lagi, semoga selalu bahagia, rukun dan juga samawa. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting segera menyusul nih. Sudah ada tanda-tanda yang memang menunjukkan bahwa Irfan dan Ayu memiliki hubungan yang sangat spesial. Dan di sini juga Ayu memberikan kode bahwa ingin ditemani pada hari pernikahan Shiva nanti. Wah-wah, seperti apa ya kalau Ayu dan juga Irfan disandingkan dalam satu panggung pernikahan nih? Pastinya seru dan juga sweet habis. Bagi sahabat semua, inilah kegiatan dan juga status-status terbaru dari keluarga Ayu dan juga Ayu Ting Ting tentunya. Semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua terhadap Ayu Ting Ting di hari weekend ini. Happy weekend untuk semuanya, semoga selalu bahagia. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan juga memakai masker. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Mimin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.